Ada waktu kurang lebih 7 jam untuk menyambut tahun baru. Kita cat rambut dulu. Berarti Merry terakhir kita iniin ya. Enggak, aku sendiri. Enggak. Gua mau rapiin jenggot biar lebih rapi kayak Tony Stark gitu, guys. Kalau ke calon mahal, cari yang gratisan. Mer, lu bisa enggak sih tapi serius ini gua tanya. Semoga punya omongan sih, insya Allah sih aku doain Merry. Amin. Ah, itu rambutnya kontrol udah berapa menit, cuci nanti rusak. Beresek lu tau gak lu? Gimana guys, pipi gua? Rambutnya karena mau nyambut tahun baru. Oh, gue udah beli banyak nih segini. Wow. Jadi semuanya kita cat rambut, gigi belum datang. Ayo cepetan. Kebetulan aku juga bosan. Kita rambutnya udah kayak tikus kita burgot, guys. Si Abra pada nggak tahu kan? Hey, main PS udah berhenti semua. Lagi makan, semua lagi ngapain lu? Lah, ini beli semirnya doang, peralatannya enggak. Ada ini gue udah nitip tadi gue. Eh, semuanya siap-siap ya. Ambil kursi satu di sini. Kalian harus dicat rambutnya tuh. Tuh, semua dicat. Lu mau dicat enggak? Kita aja yang rambutnya ini semua dicat. Kamu dicat enggak? Ini chat. Kok emang ngecatnya pakai ini? Pakai sikat gigi. Enggak ngerti gua. Nah, lagi mana sih kok enggak ngomong-ngomong? Lah biasa gimana ngecat? Ya ada sisirnya, terus ada apanya lengkap. Oh, ada sisirnya. Oh iya, ada semua sisirnya. Semua cat. Kan rambut lu udah bagus. Enggak, kita udah pada luntur. Cat semua. Oh iya, ada sisirnya. Ada kan? Tuh udah semua, udah gua tadi nitip. Jadi rambutnya semuanya di cat. Semua di cat, menyambut tahun baru. Siapa yang duluan mau di cat? Nih lihat guys, ini masih jam 5 sore di sini lihat ya. Di London masih jam 5 sore, tapi udah gelap. Ya, aku duluan deh. Jadi ada waktu kurang lebih 7 jam untuk menyambut tahun baru. Kita cat rambut dulu. Itu rame gak ya? Ayo, cat dulu semua. Kamera, Mary. Iya. Lu jadi hairstylist. Hairstylist. Berarti Midun, gue, Abrar, Yuda. Lu mau gak? Iya. Berarti mau. Merry terakhir kita iniin ya. Enggak, aku sendiri. Enggak, udah. Iya bener. Pokoknya gue malam hari ini mau gaya Tony Stark, mau gue cukurin juga ini. Ini udah kepanjangan. Di awal tahun 2020 kita berubah. Power Ranger. Tahan dulu ya. Ini kan masih lama sih sebenarnya. Masih 7 jam lagi, ini masih jam 5. Kita mau cat dulu rambutnya, let's go. Gue mau rapiin jenggot biar lebih rapi kayak Tony Stark gitu guys. Semuanya juga ya. Mary, tolong sisir dong. Dua-dua. Masalahnya kalau ke salon mahal di London tahun baru. Ya, udah kalo, kita ngirit. Kalau ke calon mahal cari yang gratisan. Iya. Yeah. Dah. Pokoknya gue dulu nih guys. Kita lihat makeover ya. Oke guys. Bagi terlalu gigi nih. Gitu. Sayang, ya. Kamu di mana sih? Di shopping, Jess. Lama banget, ngapain? Bang, Astor, Astor di mana? Astor. Ya, ya, mati lagi. Astor, gue di mana sih? Astor. Astor. Satu dulu. Gila guys, rambut gue mau di... Mer, lu bisa gak sih? Tapi serius ini gue tanya. Boy. Bisa lah. Kalau gak percaya sendiri aja. Sendiri aja? Apaan sih? Ya nyemirnya. Maksudnya gimana sih? Semir sendiri. Nah gimana bisa nyemir sendiri? Bisa. Orang sini mandiri semua, gak ada kesalon. Lu nyemir sendiri atau kita semirin? Aku sendiri aja gak usah sama kalian. Nah, gak bisa dong, Mer. Enggak. Eh. Kurang atuh nih, asalnya mana? Astor. Mantap, guys. Lihat.
Astor itu, ini Astor single. Saya mau jadi pacar. Enak banget guys. Kemarin kaki aku sakit, bengkak. Eh, kaki aku bengkak banget kemarin guys. Nih lihat, bengkaknya segini guys. Kelihatan nggak tuh? Sekarang udah mendingan, tadi udah ada dokter kan. Jadi aku hari ini gak kemana-mana. Nanti ya mudah-mudahan sih malaman sembuh. Aku ngajakin Surya Sahaya, tapi kesini lagi Surya. Mau ngajakin main PS sambil nunggu Gigi datang. Gimana kalau kita main PS sama Surya? Oke guys. Ah, biasanya berapa jam nih Mer? Di sini sih setengah jam. Terus? Cuci? Cuci kerama. Terus? Udah? Udah. Nah, cuma sekali? Iya sekali. Ntar itu ada step-stepnya yang ntar kalau misalnya udah seminggu pewarnaan baru diolesin lagi. Terus ada samponya yang setelah pakai ini samponya ada yang buat pewarna. Enggak, tapi lu bener bisa nggak nih jangan bener nggak? Tante aku bilang kalau nggak percaya semir sendiri aja. Masih semir sendiri? Aku aja bisa semir sendiri. Susu si Abrar abis ini ya? Iya. Si Midun baru si Yuda. Terakhir lu sama kita ya. Gua mau cukur nih jenggot gua. Habis ini siapa nih? Enggak, ini si Mary kurang ajar mesti gua nih. Yang di sini mana tadi itu? Entar di situ. Halo. Halo, baik. Alhamdulillah. Itu minum di sana. Jelas sama. Oh, dia mau main. Dia mau nantengin gua main PS. Minum dulu. Oke. Mau main. Dun. Mau lawan aku atau dia dulu? Ayo Dun, lu dulu Dun. Enggak, lawan AA udah selesai. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Lawan AA udah selesai. Udah. Udah. Oke, okay, guys. Abrar, atau pasien udah. Kedua, mana Hidup. Pasien kedua? Abrar. Warna lebih gelap dia. Jadi party. Jadi party. Malam, temen malam. Jam 9 malam. Sampai jam 3 pagi. Ada jadi ada acara party. Iya. Di mana? 200. Dekat 1200. 200 orang. Oh, 200 orang tuli. Jadi semuanya party di sana. Iya. Aku baru tahu acaranya itu para rakyat masuk buat sumbangan pelatihan kesehatan mental buat masuk ke Indonesia. Jadi tiket masuknya disumbangkan, disumbangkan buat teman-teman tuli di Indonesia. Wih, keren. Jadi harus datang. Harus datang. Terima kasih gitu. Eh, ini siapa dulu nih? Abra ini dulu. Abra lagi ganti baju. Oke guys. Sini aja. Kusut. Kayak? Kayak rambutnya Yuda. Sakit tapi kok. Sakit ini? Sakit sob. Sekarang ini? Oh enggak, yang tadi. Iya, kusut di dalamnya. Jago deh, aku doain kamu cepet dapat istri di 2020. Amin ya Allah. Bisa punya momongan, insya Allah. Mau kan pasti punya momongan kan? Mau dong. Semoga punya momongan sih, insya Allah sih aku doain Mary. Amin. Oh Mary bisa dapat, bisa dapat. Segera. Segera bisa. Pokoknya bisa menjadi ada turunan deh, mempunyai keturunan, ketemu cewek yang baik bukan yang kemarin yang gak jadi. Aku doain kamu. Nerima apa adanya ya. Terima kamu apa adanya. Bukan dengan apa adanya, apa ada apanya. Iya, bukan dengan ada apanya tapi apa adanya. Karena Mary orang baik, insya Allah rezekinya lancar. Kepalanya nunduk dikit, alhamdulillah, amin. 4-1 kalah, kalah. Belum, pemanasan, pemanasan. 4-1, bos. Abis ini pemanasan dulu guys. Abis ini kita kompetisi. Hey, Power Ranger kita kompetisi ya. Siap. Yo guys, sekalian mulai gue lagi di Runs the World, gue akan buka konten PS main online, oke? Jadi siapa yang mau main online sama Raffi atau tim dari Runs? Kipernya bisa maju sendiri ya? Gimana caranya? Tengah. Oh gitu, ini jago loh. Pokoknya gue akan main online, ya? Jadi siapa yang mau daftar
mulai 2020 deh kita akan bermain online. Ini kyu gue latihan dulu guys. Gue tadinya dari PES sekarang main FIFA karena FIFA tuh lebih realistik. Makasih banyak ya Wak. Aku doain semoga kamu sehat terus bahagia. Amin, amin. Kamu ya baik banget bener. Makanan kamu yang masak, piring kamu yang bersihin. Iya. Makanya kamu semua lengkap. Makasih. Makasih juga. Semoga kamu segera bahagia ya Wak. Amin, amin. Orangnya baik banget dari dulu. Serius. Gimana sih dulu? Jadi sama kayak sekarang baik. Baik banget. Jadi dulu tuh ada cerita. Aduh, boy. Handphone gua. Ya Allah. Ya ampun. Untung 11 Pro Max, Pak. Emang udah di desain. Astaga ya Allah. Jatuh gitu. Baru dikasih. Jadi ada kejadian lucu dulu waktu Om Heri di Dacia tuh dia baik banget. Jadi ada kejadian lucu waktu Om Heri di Dacia tuh. Dia baik banget. Kejadian lucunya gini. Jadi waktu itu kan nggak punya uang ya, nggak punya uang. Terus saya kasih uang ke Mary, udah habis itu. Gila keren banget, terharu gue denger ceritanya. Terharu gue denger ceritanya, keren banget. Itu nggak terlupakan ya? Nggak terlupakan. Asli denger semua ini orang-orang pasti langsung lupa. Pikir aku yang aku suruh bangun jam 4 subuh. Gila bro, jago bro. Ini jago dia. Jago banget. 72 nih gua. 82 ya Allah. Astaga. Jago banget. Kok bisa sih? Oke, abis ini kita turnamen guys. Kita lihat dari semuanya. Oke guys, turnamen. Ada dia. Ini udah diundi tadi. Jadi Midun lawan Raffi, Yuda lawan Abrar. Ini jadi posisi gini nanti. Ya, nanti yang menang lawan gini. Pokoknya ini gua lawan Midun di grup sini. Nah ini di sini nih Yuda Abrar sama ini. Oke, ini seru guys. Oke, ini pertandingan yang sangat seru antara Raffi Ahmad dan juga Midun. Raffi menggunakan Juventus dan Midune menggunakan Barcelona. Ini kita lihat Raffi Ahmad membawa bola mengoper temannya. Oh, langsung lagi Raffi Ahmad. Oke, mengoper lagi. Apakah dia sudah menggolkan? Kita lihat serangannya Dybala kepada Chan Kelvin. Oh, namanya Chan memang, tapi bukan Chan Kelvin. Kita lihat. Oh. Kita lihat terus. Midun tegang sekali. Dur, Midun ngoper kepada temannya. Ternyata kepada Raffi Ahmad dia mengoper salah. Mengoper. Apakah ini gol? Kita lihat. Saudara. Gol. Saudara. Oh no. Kasih gue nih. 2020 aku mau main online. Oke. Iya. Iya, kita lihat. Oh. Kita lihat wajah-wajah tegang sekali. Serangan dari Midune gagal. Oh my god. Beda kalau kompetisi. Kita lihat guys. Oke. Wow, masih 2-1. Ye. Ini kalah gugur nih. Cristiano Ronaldo. Wow. Warna apa ini? Ini warnanya warna coklat dark yang coklat tua. Sekalian potong rambut bisa? Nggak bisa, maaf. Ngelunjak ya? Agak ngelunjak ya? Iya, customer-nya agak ngelunjak. Belinya 4, 7, 6. Yang kepake? Yang kepake baru 2 ini. Mau bajir. Buat Esther misalnya kan? Enggak, kalau yang belum dibuka bisa nanti di... Kan pasti ini lagi kan? Lagi. Atau Mary aja semuanya? Enggak mau. Sebadan-badan. Ah, itu rambutnya kontrol udah berapa menit, cuci, nanti rusak. Beresek lu tau gak lu? Ya Allah, botak nanti rambut itu. Udah rambutnya sedikit. Kita lihat. Heran deh, kalau suruh main itu lebih-lebih dari anaknya. Abis ini siapa yang, gua sama Yuda ya? Iya. Yuda masih lama. Ya kalau gitu bisa pertandingan persahabatan dulu atau yaudah masih lama. Bentar lagi bu, udah selesai nih, bentar lagi. Udah alasan. Nggak mungkin lah, Mak. Orang rambutnya tipis banget, pasti tebelan rambut rata-tar.
Ini dia mau digunting ini. Lihat nih, di atas kepalanya lo lihat kulit semua karena rambut. Sudah mau digunting dikit atasnya. Makasih Beb, udah Beb. Udah tinggal dikit mau digunting lagi. Biar rapi. Udah Beb, mau bikin apa? Tepatnya doang bikin rapi. Ya aja bagus. Aja aja. Parah. Oi. Oi. Wah, 4-3 ya. Latihan dulu, pemanasan. Latihan. Guys, karena Yuda masih di ini, jadi kita tukar. Setuju ya, tukar ya? Setuju ya? Setuju, oke. Kalau enggak, Yuda ngelawan Rapatar di sini ya. Raffi udah nunggu di sini, Raffi. Ini sekarang Surya. Surya. Yuda di bye. Oke, jadi aku udah nunggu di final. Siap? Oke, kita lihat. Salaman dulu, salaman. Udah, salaman. Salaman. Oke. Ini bakalan serem karena Arafi aja dikalahin 8-2 loh. Nah, itu kan masih belum latihan. Oke, okay, guys. Ini pertandingan. 1 2 3. Pertandingan amatir dan semi pro. Ada. Neymar. Belum, tenang. Lagi nyari formasi. Oh my god. Malu sebenarnya. Ada yang kalah 4-0. Baru babak 1 ini, guys. Promising position. Wonderful break in speed and looked like they were going to capitalize on it. Not far off, Derek. Oh! And that is that for the first time. 1-4-0. 10-0 ya. Gak mungkin lah. The second half commences. It's got to be Neymar! 9-0. 1 lagi. 10-10. 1 lagi. 1 lagi. Opportunity it is. Cara formasi kalau kayak gini sebenarnya. 11 Coret, Abrar, out. Oh, oh iya, Samu. Sampai dingin loh, tangan saya sampai dingin. Incisive pass. Oh, God! What a happy goal scorer. He's found the way past the keeper once already. Whip it in. Push back out into play. Nih, antar aja. Trying to catch the other team out there, can't break it. Just lost their way at the crucial moment of that counter-attack and they've lost the ball. They did well to get to it, but hasn't really finished the job. They stopped it, and they can't do it, I think. Oh, that played into the middle. Ini kedatangan ada teman-teman. Yes. Yes, sure. Thank you. Bawain makanan Indonesia. Ada dari rantang darah. Rantang darah. Dibawain soto Betawi. Aku pesen soto Betawi. Ada ayam. Ada dendeng balado. Eh, kita masak udang balado aja apa udang goreng aja tuh dimasak. Nanti bentar lagi banyak orang loh. Ya. Oh, ini udah lihat rambutnya Raffi belum? Eh, mana Raffi? Ya. Oh, gendong ya, gendong. Hah, mana Raffi? Ada di sana, Mbak, di kamar. Di mana? Di kamar. Oh, digendong? Oh, iya, ke sana. Mana suster, mana? Oh, susternya lagi makan sebentar. Sama Mbak Lala sini juga. Sama Mbak Lala. Mau? Mau sama Tante? Mau sama Tante? Sama tuh? Yang ini mau?
Aku mau sekarang bikin jenggot kayak Iron Man, ya. Oke guys, kalian mau lihat sini guys. Ganteng lah. Pertama-tama itu kita kasih air panas dulu. Kalian tahu kan, Tony Stark. Coba ya, kita bikin jenggotnya gini ya. Kita habisin dulu semuanya nih. Oke. Okay. Tapi dengan rambut ini lo. Tapi harus ini di, ini tuh jangan dihabisin, tipisin ya sih. Tapi kita habisin ya. Gila, ini udah tebal banget guys, udah gak bisa. Gak tau nih gimana cara mau cara ngukur ya. Ini udah tebal banget ini guys, tapi ini gak bisa guys. Ini udah panjang. Harusnya pakai yang ini. Pakai cukuran mesin gitu, ini mah gak bisa nih. Karena banyak komen yang bilang, cukurin Arafi itu, bersihin. Gue juga emang sebenernya pengen bersih. Wih, pipinya udah bersih, ya kan? Pipi udah bersih. Lu tadi kalah berapa sama Surya? 12-0. Gila, 12-0 loh. Gue sengaja tadi. Enggak. Gue abis ini mau nanya si Surya. Orang kayak orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, guys. Surya meskipun dia nggak apa sebutannya tuli itu bahasa, jadi kalau misalnya tidak bisa mendengar itu tuli, kalau nggak bisa ngomong itu katanya Surya terlambat bicara. Tapi ternyata ih, orang hebat banget ya, padahal dia nggak bisa mendengar loh. Gue itu mainnya efektif banget sih. Gila, lu 12-0 malu-maluin sumpah. Nggak, kalau itu kan sengaja. Enggak lah lu, enggak ya. Ada nih pertandingan sesungguhnya nih gua. Gua udah nunggu di final. Gimana guys, pipi gua? Ngerti kan? Itu gini lu guys ya, mau dikain gimana? Keren sih. Bagus ya. Tapi pipinya jadi hitam bambu. Bawahnya tuh emang gitu. Ininya? Ininya harus dibersihin sebenarnya, tapi jangan abis. Tapi ya udahlah, abisin aja lah. Iya, sekalian. Coba ya gua abisin. Kalau Tony Stark tuh enggak gitu guys. Ya habis sih, tapi dia juga dia nggak ada ininya nih, nggak ada ininya nih tuh. Tapi ini ada dikit sebenarnya. Tapi gue dulu pernah, ini tuh baru sebulan nih. Gue pernah 2 bulan waktu syuting film Avatar, 1,5 bulan nih. Itu paling banyak. Ininya udah sampai bisa dimakan. Ini juga udah. Sama ini bisa diputar. Guys, udah rapiin kan ya kan? Sekarang tinggal ini nih. Mau gue habisin. Coba bandingin sama Tony Stark. Emang muka sih jauh ya guys. Si Abra dibantai, si Yuda dibantai. Sekarang finalnya lawan gue. Rambut gue lihat guys udah baru, jenggot gue udah baru. Siap. Salam dulu. Excitement in the Parisian air. Okay. Derek Ray here in the commentary position, joined as always by Lee Dixon, and every reason to believe this is going to be enthralling. Promising looking ball. Salah ngoper. And he's made headway. And he's made it a brace. The defender is just not able to. Dibantai semuanya guys sama Surya guys. Restart the game and only one team in it. Receiving end, so a free kick is next.
given away by Rabiot. Oh, a lovely ball. It's a good cross. It has to be. And he's scored that once, but twice. They simply cannot stop him. And no wonder he's enjoying himself. Well, here's the replay. It is the value of crosses. And when they come in like this, almost teed up on a plate, he swings his boot and it catches it absolutely perfect. What? We have entered the final minutes of normal time. And the referee says that is all for today.